أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Solat atau sembahyang adalah rukun kedua yang menjadi asas terbinanya Islam. Solat juga merupakan tiang agama dan satu ibadah wajib ke atas setiap umat Islam melakukannya dalam apa jua keadaan selagi akalnya masih waras. Menjadi kewajipan seorang hamba mukmin untuk memerintahkan isteri dan anak-anaknya serta seluruh mereka yang berada di bawah jagaannya, agar mereka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta memberikan pendidikan mereka dan sabar dan tabah dalam mendidik keluarga. Orang yang solat bermakna selalu ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta semakin bertambah dan jiwanya sentiasa tenang dan lapang. Dalam dirinya tumbuh sifat mahmudah, berbudi pekerti mulia, sabar, suka memberi pertolongan, tidak sombong dan lain-lain. Inilah gambaran syakhsiah Muslim yang dibentuk oleh kewajipan solat dalam agama. Dengan demikian, soal keruntuhan akhlak dan gejala sosial lainnya akan pasti lenyap. Masyarakat dapat hidup dalam suasana aman dan bahagia, dan dapat menjalani kehidupan dengan selesa dengan rahmat dan keridaannya, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.